Usai menjalankan ibadah umroh, seorang warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur menderita sakit dengan gejala mirip penderita COVID-19. Pihak rumah sakit langsung mengisolasinya dan memasukkannya dalam kategori pasien dalam pengawasan. Pasien tersebut kini dirawat di ruang isolasi Rumah Sakit Dr. Haryoto Lumajang untuk mengantisipasi penularan kepada orang lain. Pasien tersebut mengalami gejala sakit asma, demam, dan sesak nafas. Gejala ini diketahui setelah ia pulang menjalankan ibadah umroh dan dirawat di Rumah Sakit Dr. Haryoto pada 17 Maret lalu. Jadi itu pasien perempuan sudah masuk di Dr. Haryoto tanggal 17 Maret dengan keluhan sesak, panas, dan umurnya sekitar 68 gitu. Wanita, dan dalam perkembangannya kita putuskan untuk kita konsultasikan ke provinsi. Jadi selanjutnya pasien tersebut akan dirujuk ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang yang merupakan rumah sakit rujukan virus corona COVID-19. Abdul Rahman, Kompas TV Lumajang, Jawa Timur.